Mobilku rusak. Bisakah kamu menolongku? Jangan khawatir. Coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Oh tidak, mesinnya tidak berfungsi. Ayo kita perbaiki dulu. Kabelnya rusak, ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Wow, sudah diperbaiki. Kerja yang bagus. Mobil ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Ada banyak bakteri. Segera usir mereka. Jendela mobil ini kotor sekali. Datang dan cucilah. Tarik sikat untuk memberi busa ke mobil. Ayo kita bilas busanya. Sekarang, ayo kita lap sisa-sisa air pada mobil. Wow, mobil itu bersih sekali sekarang. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama, lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi, ayo kita tutup penutupnya. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Terima kasih telah memperbaiki mobilku. Kamu keren. Anak-anak, ikuti aturan saat berkendara. Pastikan untuk berhenti saat pejalan kaki berjalan di zebra cross. Oh tidak, ada asap dari mobilku. Bisakah kamu menolongku? Jangan khawatir, coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Semua masalah telah diidentifikasi. Ayo kita mulai memperbaiki. Kabelnya rusak, ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Thank you.
pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Wow, sudah diperbaiki. Kerja yang bagus. Bannya sudah rata. Ayo kita ganti dengan yang baru. Dongkrak mobil terlebih dulu. Lepaskan sekrup dan ban yang rusak. Lalu pasang ban yang baru. Pasang sekrup baru dan kencangkan ban baru. Ban sudah dipasang dengan benar. Berikutnya, ayo kita pompa. Ban sudah diganti. Kerja yang bagus. Ada banyak sampah di dalam mobil. Ayo kita bersihkan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Bersihkan sisa-sisa kertas dengan mesin vakum. AC-nya kotor sekali. Ayo lap sampai bersih. Hias dengan dekorasi cantik di dalam mobil. Kita sudah selesai membersihkan. Terlihat bagus sekali. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Wow, mobilku sudah bagus lagi seperti baru. Kamu keren. Ingatlah untuk mengencangkan sabuk pengaman saat mengemudi. Mobilku rusak akibat tabrak. Bisakah diperbaiki? Jangan khawatir. Coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Bodi mobil itu rusak parah. Ayo kita perbaiki dulu. Ada bagian yang penyok di mobil itu. Ayo kita perbaiki. Pertama-tama, lepaskan item dengan tang. Lalu, tarik bagian yang penyok keluar. Letakkan plat baja yang benar. Lalu semprot plat baja dengan cat. Wow, mobil sudah bagus lagi seperti baru. Kerja yang bagus. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama, lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi. Ayo kita tutup penutupnya. Ada banyak sampah di dalam mobil. Ayo kita bersihkan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah.
Bersihkan sisa-sisa kertas dengan mesin vakum. AC-nya kotor sekali. Ayo lap sampai bersih. Hias dengan dekorasi cantik di dalam mobil. Kita sudah selesai membersihkan. Terlihat bagus sekali. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Mobil kesukaanku sudah diperbaiki. Terima kasih banyak. Waspadalah untuk berhenti saat lampu merah dan berjalan saat hijau. Hati-hati saat lampu kuning menyala. Aku tidak bisa menyalakan mobilku. Bisakah kamu memeriksanya? Jangan khawatir, coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Semua masalah telah diidentifikasi. Ayo kita mulai memperbaiki. Bannya sudah rata. Ayo kita ganti dengan yang baru. Lepaskan sekrup dan ban yang rusak. Lalu pasang ban yang baru. Pasang sekrup baru dan kencangkan ban baru. Ban sudah dipasang dengan benar. Berikutnya, ayo kita pompa. Ban sudah diganti. Kerja yang bagus. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama, lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi. Ayo kita tutup penutupnya. Mobil ini kotor sekali, ayo kita bersihkan dengan baik. Ada banyak bakteri, segera usir mereka. Jendela mobil ini kotor sekali, datang dan cucilah. Tarik sikat untuk memberi busa ke mobil. Ayo kita bilas busanya. Sekarang, ayo kita lap sisa-sisa air pada mobil. Wow, mobil itu bersih sekali sekarang. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Wow. Terima kasih telah memperbaiki mobilku. Kamu keren. Anak-anak, ikuti aturan saat berkendara. Pastikan untuk berhenti saat pejalan kaki berjalan di zebra cross.